Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun wal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CDP yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Kali ini kita akan mengambil tema tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim. Kenapa kita katakan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Memang ya, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Juga Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia yang ingin mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, mereka itu akan selamat, sejahtera. Tema ini kita ambil dalam rangka sempena MTQ Se Aceh yang berlangsung di Sigli, ya. Jadi kita turut mengucapkan tahniah kepada seluruh panitia MTQ, pemerintah, ulama, ya, adik-adik kita yang berlomba. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Jadi wahyu itu diturunkan di negeri Arab, sekarang itu Arab Saudi. Ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Nah, itu Al-Quran itu. Maka negeri Mekah, negeri Madinah disebut tanah suci. Ya, karena Allah menurunkan wahyunya di negeri itu. Jadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Alaq, ya, ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan dalam Gua Hira. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, menciptakan manusia dari khalaq, ya, dari alaq, dari segumpal darah, ya. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan kamu dengan perantaraan pena, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Allah yang telah mengajarkan manusia dari apa yang belum diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan selanjutnya Allah terus menurunkan wahyu-wahyunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk disampaikan kepada umatnya amal ma'ruf nahi mungkar, itu terus diturunkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus Allah menurunkan wahyu itu. Dan berakhir wahyu itu ketika Rasulullah sudah berusia 63 tahun. Wahyu yang terakhir diturunkan adalah al-yawm yang terakhir itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu surat Al-Maidah ayat 3.
Itulah wahyu terakhir ya. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku terima agama bagimu, itu agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum, telah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Tidak ada lagi wahyu setelah itu. Jadi jumlah wahyu dalam Al-Quran itu 30 juz, lebih 6.600 ayat ya. Jadi kalau manusia berpedoman kepada ayat-ayat Al-Quran itu, insyaallah manusia itu tidak akan sesat selama-lamanya. Tetapi kalau manusia itu meninggalkan Al-Quran, dipastikan mereka itu akan sesat. Akan sesat. Kalau orang-orang sesat itu kan berbahaya. Karena itu pemirsa JDP yang dirahmati Allah, kembalilah kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar kandungan Al-Quran, amalkan perintah-perintah Al-Quran. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, bangsa kita termasuk bangsa yang berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Buktinya pemerintah peduli dengan ada semacam NTK ya. Itu kan usaha untuk mendekatkan umat dengan Islam, mendekatkan umat dengan Al-Quran. Itu bagus sekali. Malah di Indonesia ini ada provinsi minoritas Islam ya, seperti provinsi Sulawesi Utara itu kan orang apa, orang Kristen di situ, tapi juga melaksanakan MTQ nasional. Ini menunjukkan baik ini ya, ada MTQ di Sumatera Utara ya, orang-orang Kristen juga membantu terlaksananya MTQ. Bali juga pernah ada MTQ. Jadi menunjukkan ini Al-Quran ini diterima oleh orang-orang non-Islam juga. Jadi hudal linnas di sini ya. Petunjuk bagi manusia. Karena agama-agama lain juga kalau ajarannya itu ya, fikihnya itu mirip-mirip Islam juga, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi ya. Tidak boleh menipu, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh makan riba, tidak boleh merampok, kan itu universal ya. Semua agama membutuhkan keamanan. Jadi walau demikian ya, bukan menunjukkan agama orang lain itu benar, enggak. Jadi agama orang lain menurut pandangan Islam itu tidak benar, karena mereka itu syirik ya, secara akidah mereka itu syirik ya. Tetapi yang ingin kita katakan, dalam ajaran-ajaran agama lain juga ada standar-standar tertentu sehingga mereka itu juga aman, karena berpedoman kepada standar-standar tertentu, larangan-larangan tertentu. Di dalam Islam juga seperti itu. Maka masyarakat ini aman. Dalam agama apapun tidak boleh berzina. Dalam agama apapun tidak boleh merampok, membunuh orang. Dalam agama apapun tidak boleh mabuk, orang-orang yang normal itu. Itu menunjukkan ajaran agama lain juga disinari oleh Al-Quran. Jadi disinari oleh cahaya Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut hudal linnas juga, petunjuk bagi manusia. Jadi walaupun secara tidak langsung orang-orang yang menghargai orang lain itu telah disinari oleh cahaya Al-Quran. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, jadi perintah Allah ya, untuk berpegang teguh, untuk mengamalkan Al-Quran ini kepada kita manusia, terutama umat Islam. Dan perintah Rasulullah ya, taraktu fikum amrain, kutinggalkan dua perkara kepadamu, kata Rasulullah, dua perkara. Barang siapa berpegang teguh kepada
dua perkara itu, dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Yang pertama, Al-Quranul Karim, ini pusaka dari Rasulullah. Yang kedua adalah hadis Nabi. Jadi kalau orang berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis-hadis sahih dari Rasulullah, ya, niscaya kehidupan orang itu sangat baik. Baik dia. Ma'isyata zangka itu tidak akan ada. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang menderita, tidak ada. Tetapi kalau orang meninggalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya, mereka itu ma'isyata zangka. Mereka itu akan diberi oleh Allah kehidupan yang sempit dari dari perjalanan karirnya. Coba bayangkan. Apa makna kehidupan yang sempit? Jadi seolah-olah dunia ini sangat kecil bagi dia. Rezekinya sempit. Pergaulannya sempit. Karena dibenci oleh manusia. Semuanya sempit. Terasa-rasa lebih baik mati dari hidup. Jadi kenapa seperti itu, merasa sangat sempit kehidupan? Rupanya dia melupakan Al-Quran dan hadis Nabi. Ingin kita menguasai dunia? Ingin kita jadi orang hebat? Berpedomanlah kepada Al-Quranul Karim. Ketika seseorang itu berpedoman kepada Al-Quranul Karim, orang itu seolah-olah menguasai dunia, walaupun dia bukan presiden. Walaupun dia tidak dikenal, orang biasa tapi merasa menguasai dunia. Kenapa bisa seperti itu? Itulah karena dia disinari oleh cahaya Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, jadi merasa dekat dengan Allah. Allah pemilik. Allahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, ya, langit dan bumi serta isi dan antara keduanya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis-hadis Rasul, mereka itu merasa menguasai dunia, tidak sempit kehidupannya. Jadi inilah kehebatan Al-Quranul Karim, ya. Al-Quran ini apa, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan, firman Allah ini, jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi makanya kita mendukung NTQ baik tingkat desa, tingkat mukim, tingkat kabupaten, tingkat camat kabupaten, malah tingkat internasional pun kita dukung. Karena NTQ ini akan mencetak orang-orang yang memahami Al-Quran, cara membaca yang bagus. Karena ilmu Al-Quran itu luas sekali. Tentu salah satu ilmu Al-Quran mampu membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kan perintah Allah. Bacalah Quran itu dengan tartil, artinya dengan benar. Kemampuan mengeluarkan makhraj. Bagaimana membaca ha besar, ya? Ha, bagaimana membaca ha kecil, ha, gitu kan? Bagaimana membaca Qaf, ada yang kaf kecil, gitu kan? Jadi semua itu ilmu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.